Halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita mau lanjut lagi main Minecraft Crazy Craft Reborn. Hore dulu dong Samir, hore. Jadi Samir, sebelum kita memulai episode kali ini, mari kita tohir as always ya. Tohir, pakai topi apa coba yang belum pernah kita coba? The Crown, that's right, ya kan? Jadi, di episode kali ini aku pengen bikin-bikin lucky blocks. Dan juga aku pengen nyoba bikin lovely robot. Kayak gimana tuh aku juga gak tahu Sabir. Jadi mendingan sekarang kita langsung let's go. Aha, let's go. Oke, Saber, jadi ini aku ternyata pasang lovely robot. Kita coba bikin karena aku kepo itu kayak gimana. Mari kita mempelajari hal yang baru karena seperti itulah kerjaan kita kalau main Minecraft ya, Saber ya. Ya, love you too. Kita akan bikin ininya dulu, core-nya dulu, butuh block of redstone. Kenapa redstone of block sih? Block of redstone dan juga glass pan. Kita bisa bikin yang versi vanilla dan yang versi bunny. Apa bedanya? Ih lucu, yuk bikin dua-duanya aja. Berarti kita bikin dua core gitu ya. Nih ada, nu ada kebetulan. Terus kita juga butuh banyak banget emerald ya. Buat apa gitu ya? Jualan kali enaknya ya. Kita butuh block of iron dan juga gold nugget. Ya kan tadi kemon. Oh ya, glass pan ada nggak sih masalahnya, sisa glass pan, karena ini aku belum sempat beresin jadi ya seperti ini ya. Nah Samir, kalau kalian suka ngeliat aku main Minecraft terutama, jangan lupa untuk like, share dan comment and telling your friends too, karena mau kemana pun kita main dan kita pergi dengan seri-seri yang lain tetap pasti akan jatuh cintanya pada Minecraft lagi ya. Kalau nggak salah waktu itu aku smeltingin gelas. Kamana tuh kan ada ya kan. Let's go, kita bikin glass pane. Kayak gitu, bikin satu block of redstone lagi. Bikin dua jadinya ya. Terus seperti ini bukan. Nah itu dia core-nya. Setelah bikin core-nya, kita bikin yang vanilla dulu, cuman kayak gitu doang. Taruh si core-nya di tengah-tengah, terus dikelilingi oleh gold of nugget di pojok-pojokannya. Eh, lupa kan ya. Kenapa nggak convert dulu ini block iron ya, supaya jadi iron ingot. Serada-rada ya. Hey, girlfriend. Ngeliatin ya, kamu bentar lagi punya temen tau nggak sih? Oke, okay. Oh ini dia jadi vanilla, yang versi vanilla. Sekarang kita lihat yang versi bunny-nya, cuman kayak gitu doang sih. Lebih simpel yang versi bunny kayaknya ya, nggak usah pakai gold, apa namanya, gold nugget. Oke, okay. Terus what's next? Oh my gosh, oh my gosh, lucu banget sumpah. Oh, kita nemu teman baru selain girlfriend, ada lovely robot. Tete nih garis skill ya, ini teh kayak ini ya, imajinasi anime-anime ya. Terus tete gimana? Oh, kita bisa klik. Oh, kalau gitu dia jalan. Jangan-jangan itu punya saya, teh. Terus aku bisa kasih, misal kasih pedang gitu ke dia, bisa nggak sih? Oh, auto attack mode on off. Oke. Okay. Kayak dia bisa jadi kayak si girlfriend juga gitu ya, jadi army gitu. Ini kita bisa ganti warna atau dia warnanya kayak gini doang sih? Aku ada pewarna nggak ya? Wow, aku baru tahu ternyata sesimpel itu bikinnya. Tolong dong, coba. Itu warnanya apa ya? Pewarna aku di mana? Hello. Nah, sampai kalau kalian suka ngeliat my lovely robot, jangan lupa untuk like, share, dan comment and telling your friends too. Oh, dia ngikutin aku sama kayak si girlfriend. Ternyata aku punya banyak banget army ya guys sih. Hello teteh, lagi apa? Kita coba kasih pedang. Oh, kita tes yuk, tes. Kamu diem sini. Ih, ditinggalin lagi ya diamond aku di atas. Si girlfriend mau aku tinggalin di rumah ya, jaga rumah. Aku pengen coba ngetes keluar, ngeliat kayak gimana mereka nge-attack. Dia ngapain ngeliatin? Hello. Oh, dikuncir ternyata rambutnya, lucu banget. Ponytail gitu, kalau yang ini dikuncir juga atau kayak gimana? Ini teteh-tetehnya semok-semok banget ya. Robotnya lucu banget tau gak sih? Oke, okay, come on. Mumpung ini malam dan di luar lagi rame, aku cari pewarna dulu deh. Bisa diwarnain gak sih dia? Misalnya warna biru gitu. Coba, tara. Gak bisa ya. Tara, gak bisa ya. Gimana sih caranya?
bisa buka GUI dia nggak sih? Nope. Cuman kayak gitu doang, cuman attack, attack, off, on, gitulah. Oke. Okay. Yang satu lagi mana? Yang satu lagi mana di atas ya? Ayo kita cobain, kita ngetes. Hey, kamu sini atuh ikut. Come on. Hey girl. Hey, Neng. Kita coba tester keluar diriku. Mana ini ada, ini dia ya. Ultimate bow. So. Oh, hi. Zombina. Apakah, oh, mereka bawa pedang sendiri, Saber. Widih, lightsaber gitu ya, keren banget gak sih? Oh, mereka lumayan kuat juga sih, cuman kayak nggak begitu sepadan yang lawan para zombie-zombie ini. Oh, mereka naik level, widih. Defense-nya naik, attack-nya naik ya. Wah, kalian sangat-sangat-sangat adorable sekali. Tapi kalau lama-lama diserang juga pasti mati-mati juga, tapi keren sih. Tuh, Bunny level 4, sekarang si Vanilla level 9. Wow, kalian sangat-sangat membanggakan saya sekali ya. Kalian bisa disuruh kerja apa lagi enggak ya? Mereka cuman jadi kayak army aku gitu loh, Saber. Oke, nah sekarang aku antara pengen bikin lucky block atau diriku ingin ngumpulin inventory pad. But, kayaknya kita harus ngumpulin koleksi inventory pad. Kita kan punya banyak banget diamonds dan yang lain-lain. Mari kita bikin, let's go chop-chop. Ay, kemarin teh udah nyampe mana coba koleksi inventory pad kita teh baru sampai segitu doang. Diriku ingin bikin apa ya? Kayak aku pengen bikin ocelot pad deh. Atau kita bikin yang simpel-simpel saja. Let's go kita bikin crafting table pad. Pokoknya gampang-gampang kita bikin. Eh, ini sepatunya super girly gamers taruh mana ya kemarin ya? Belum selesai kita bikin ya koleksinya. Hello. Oke, okay, come on, kita bikin yang versi crafting table. Kita keluarin semua ini emerald, diamond, betapa kaya sekali ya. Kita akan ubah ini menjadi oakwood plank. Kita akan bikin double, yang satu untuk dipajang, yang satu untuk kita pakai. Oke, okay. Tadi teh gimana bikinnya? Ini diamond di sini, gold di sini, dikelilingin deh pakai si ini. Eh, bukan kan, salah tau nggak sih? Please deh. Oh, harus ada kayak lognya. Ada P, coba lihat di sini, nggak ada apa-apa, sedih banget. Di sini ih ada dong, emang rezeki ya robot-robotku. Oke, okay. Nah, di sini kita taruh. Terus di bawahnya gold, di sininya ada diamond. Bikin double. Tara. Jadi dua, dia makannya apa sih? Dia makannya wooden planks. Oke, okay, sekarang kita bikin furnace, cuman coal sama cobblestone doang. Oke, okay. Easy peasy lemon squeezy, ya kan? Kita bikin double again. Mereka jalan-jalan, coba tau gak sih, lucu banget. Kayak formatnya selalu sama ya, diamond yang di tengah. Tara. Yeay. Ininya kayaknya udah gak dipakai kan. Kita taruh sini. Nah, kita akan taruh. Nih udah ada. Salah. Taruh yang crafting dan yang furnace. Kita reorganize dulu ya, maaf ya. Oke, kita bikin lagi. Yang mana sih? Sekarang kita mau bikin apa? Coba, oh, double chest pad. Butuh gold nugget doang. Terus, apa ini teh? Ender chest pad. Kita butuh ender nugget doang. Terus, enchanting table. Butuh buku sama obsidian. Jukebox. Cuman butuh redstone doang. Anvil iron nugget doang. Ini cuma butuh nether wart. Sebenarnya gampang-gampang sih. Bahkan kita bisa ke nether portal dong. Come on, kita bikin saja ya, Saber. Daripada kita hunting lama ya. Mendingan kita langsung saja bikin. Kita butuh obsidian. Terus kita butuh naon deui sok. Aduh, dia kalau lagi pupi tuh ya suaranya merdu sekali, Saber. Di bawah aku ada nggak ya ekstra...
Masa kita harus ke Nether? Aku teh malas tau gak sih ke Nether. Jadi kita bikin yang ada aja lah bahan-bahannya. Nih ada quartz. Yuk, oke, kita langsung aja. Kita gak punya ender pearl, jadi kita gak bisa bikin yang ini nih, yang ender chest pack. Jadi kita lewati aja sampai nemu ender-enderan again. Let's go, kita sekarang bikin yang double chest pack dulu. Butuh gold nugget, terus diamond. Nah, taruh. Bikin dua dunes, oke, udah. Taruh sini, kenapa miring? Nah, gitu. Dia makannya apa sih? Wood, woody woodpecker. Ya udah kalau kayak gitu kita bisa masukin koleksi inventory pet kita di dalam double chest pet, ya kan? Kayak gitu. Terus kita tadi disuruh bikin buku. Oh ya, koleksi buku mah di bawah ya. Waktu itu kita nyetak bukain si Tara. Oh, mereka terluka nggak ya? Oke, ini dia bukunya ada berapa biji. Kita ambil dua aja karena emang cuma butuh dua. Udah kan cuma buku. Let's go. Again, jadinya ujung-ujungnya nggak bikin lucky block, malahan ngumpulin inventory pets ya. Ini ada obsidian. Kayak gini. Taruh buku, diamond, dan juga gold. Kita bikin dua. Taraaa. Yeay. Next, kita bikin si anvil. Anvil sangat easy peasy, lemon squeezy banget. Kok jadi bulat sih? Kan aku butuhnya iron nugget. Hello. Lah, konflik berarti ID-nya ya, sabar ya. Ada iron nugget gak sih? Gak ada dong. Ya, gak bisa bikin yang anvil, sebelah. Yaudah kita bikin yang brew stand aja deh. Bikin yang brewing stand pad, walaupun cuma satu, it's okay. Terus aku pengen bikin yang nether portal pad. Tada, raw obsidian nugget, nether quartz, diamond, dan tara. Yeay. Kita sekarang bisa ke nether pakai si nether portal pad. Kita taruh sini, koleksi kita bertambah. Dan juga our enchanting table. Tara. Yeay, udah ada banyak dong. Tinggal nanti kita bikin sisanya lagi, sabar. So, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, diriku akan taruh-taruhin dulu ini benda-benda berharga dan sangat mahal sekali ya. Ayo kita bikin surprise egg. Karena kita punya banyak banget surprise gem. Kita tinggal butuh telur aja. Cuma ada 3. Ada telur lagi nggak ya di bawah? Atau ada di invent backpack aku? Nggak ada. Wow, udah mau malam lagi. Nggak kerasa, Duns. Nih, ada telur semua. Let's go, kita bikin. Coba, kita akan buka. Cuman cukup bikin 3 biji doang ya. Kalau mau sih kita harus ke bawah. Yaudah kita ambil dulu sedikit. Neng-neng gelis, jangan pada kemana-mana, diam sini ya. I see, Bunny di mana Bunny? Kayak Bunny di atas ya, dia selalu ketinggalan mulu deh perasaan. Kamu diam sini nih, aku dapat apa? Peach pit buat apa coba? Oh, itu kayak biji gitu ya. Oke, kita akan ke bawah dulu, excuse me. Ini redstone, redstone. Hello, excuse me. What do you want? Hah? Oke, terima kasih. Dia kebakar sendiri. Ini redstone. Oh, itu dia tuh. Warnanya tuh kayak gini. Banyak banget. Yes. Oke, kita akan langsung di crafting saja di sini. Tara. Oke. Masih kurang juga ya. Kurang lagi. Nih dia ada lagi. Kita, nah, sudah, let's go, kita challenge diri kita. Kita akan teleport ke surga dunia, ngapain sabar? Tentu saja kita akan open in the middle of the night, ya kan? Ditemani oleh para monster-monster di bawah sana. Are you ready? Oke, aku akan transformasi dulu jadi si imut Cloudy Shark. Oke, kita akan buka di sini aja di atas pohon-pohon ya. Tara, what we got? Oh, surprise pig. Oh, hi.
Sky. Ada Super Girly Gamer, ada Furious Destroyer, dan ada Bombi. Emang mereka tinggalnya di sini ya, please deh. Oke, okay, again kita buka lagi. Apa tuh? Big Mama. Oh, gede banget sumpah. What? Gede banget. Ya ampun, aku baru ngelihat makhluk segede gitu ya. Hey, ini lebih gede dari Mobzilla. Di mana lagi sih Ultimate Bow aku ini dia? Oh my gosh, lucu tapi sumpah dia pakai topi lagi pas banget tau gak sih? Oke, kita harus dapetin topinya please, so we need to destroy the Big Mama. Nanti kita ngebunuh Big Mama keluar anaknya ya, banyak ya kayak PR matematika berakar ya sabar ya. Mati. Tara. Dapat Fridge Boy. Biarin aja itu berkeliling-keliling Ria di sini. Yang penting jauh dari tempat kita. Tara. Dapat apa kita berikutnya? Surprise pick lagi. Surprise pick dia ngasih apa sih? Pakai kacamata. How cute. Mau kacamatanya. Yay. Aha. Lagi kita buka lagi. Karena kita nggak tahu. Kebanyakan dapat surprise pick deh. Yang lain dong, yang mencekam gitu. Oops. Big Mama again. Selain Big Mama dong. Apa tuh? Ah, si zombie, baby zombie nggak seru ah. Lagi satu dua kali lagi. Tara, Big Mama again. Dan ini yang terakhir ya, sabar ya. Ayo kita buka. Tara. Joy Mom siapa? Poin, Maya siapa? Masa Maya Joy Graceva kan bukan ya. Oke, kita udah buka semua surprise egg yang kita bikin tadi dan menghasilkan si Big Mama. Maka dari itu sudah waktunya kita pulang. Kita istirahat setelah seharian bikin ini, bikin itu, lelah kan ya. Sabar, hello my girlfriend. Hello lovely robot. Ayo semuanya pada kumpul, kita closingan dulu. Hey Teteh, sini. Oke, sampai di sini dulu kita main Minecraft Crazy Craft Reborn di mana di episode kali ini super duper crazy banget. Jadi kalau kalian suka ngeliat serial ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif. Puy-puy.